Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu lagi kejutan kepada politik Malaysia, di mana kita dapat melihat ataupun kita boleh kata seorang lagi bos besar UMNO yang menurut artikel ataupun maklumat ini yang saya terima yang berkata, yang menyatakan bahawa pemimpin UMNO itu sudah menyertai parti bersatu. Nah, itu menjadi persoalannya lah. Adakah wakil rakyat daripada UMNO? Adakah YB ahli parlimen ataupun ADUN? Nah, di sini dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, UMNO pecat bekas timbalan speaker Dewan Negara. UMNO melucutkan keahlian bekas timbalan speaker Dewan Negara Muhammad Ali Muhammad yang didakwa telah mengubah haluan dengan menyertai bersatu. Keputusan untuk memecat bekas ketua UMNO bahagian Tangga Batu itu dibuat pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan Presiden UMNO sendiri Ahmad Zaid Hamidi pada Jumaat. Mesyuarat MKT Jumaat lalu mengesahkan pemecatan Muhammad Ali yang didapati telah menyertai bersatu. Muhammad Ali merupakan bekas ketua UMNO Tangga Batu. Berdasarkan perlembagaan parti, mana-mana individu yang menyertai parti lain akan gugur keahliannya selepas disahkan MKT. MKT telah mengesahkan pengguguran keahlian itu, kata seorang ahli MKT yang enggan namanya didedahkan. Pada 28 April lalu, setiausaha agungnya Ashraf Wajdi Dusuki berkata parti itu akan membincangkan kedudukan bekas timbalan pengerusi UMNO Melaka itu yang dikatakan sudah mengemukakan borang menyertai bersatu dalam mesyuarat MKT. Ashraf berkata, perkara itu akan dibincangkan bersama Presiden UMNO selepas aduan rasmi daripada UMNO bahagian Tangga Batu diperoleh. Katanya, menerusi aduan berkenaan bahagian itu turut mengemukakan beberapa bukti Muhammad Ali sudah menjadi ahli bersatu. Kita akan berbincang pada mesyuarat majlis tertinggi minggu depan dan jika terbukti dia sudah menjadi ahli bersatu, maka keahliannya dalam UMNO akan tergugur, kata Ashraf. Sementara itu Muhammad Ali ketika dihubungi memaklumkan yang dia belum menerima sebarang surat daripada UMNO berhubung pemecatannya. Ditanya sama ada dia akan mengemukakan rayuan sekiranya benar dipecat UMNO, Muhammad berkata perkara itu akan dimaklumkan bila tiba masa sesuai. Sementara itu Muhammad Ali dalam satu hantaran di Facebook mendakwa keputusan UMNO memecatnya sudah dijangka. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kalau benar ini berlaku, seorang lagi bos besar UMNO disahkan menyertai parti bersatu dan ini pasti pemecatan yang mengejutkan. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, hari ini kita akan bercakap tentang status Muhyiddin Yassin. Seperti yang kita tahu, Muhyiddin Yassin ataupun pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu dan juga Ahli Parlimen PAGO. Kepimpinan politik daripada pembangkang itu yang juga bekas Perdana Menteri umum mengetahui memang terlibat dengan kes yang sedang disiasat pada masa ini berkaitan dengan rasuah. Nah, pada akhirnya, saudara-saudara, kalau benar memang Muhyiddin bersalah, adakah semua jawatan yang saya sebut sebentar tadi yang disandang oleh Muhyiddin pada ketika ini boleh dilucutkan ataupun sehingga gelaran Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh ditarik balik sekiranya beliau didapati bersalah?
Nah, itu menjadi persoalannya lah. Saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, pertuduhan pada Muhyiddin jelas, kata Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan hari ini bertarik 6 Mei memutuskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak terpedaya dalam 4 kes salah guna kuasa program Jana Wibawa dalam alasan penghakiman bertulis yang dikeluarkan pada Jumaat lalu. Panel 3 hakim berpendapat hal itu kerana butiran penuh 4 pertuduhan yang dihadapi Muhyiddin memadai untuk dia tahu apa yang dihadapinya. Panel itu dipengerusikan Hakim Hadharia Syed Ali. Pada 28 Februari lalu, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri itu. Mahkamah Rayuan juga mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa ke atas Ahli Parlimen Paguh berkenaan. Dalam penghakiman bertulis, Hadharia berkata, pada pendapat mereka, butiran dalam setiap 4 pertuduhan ke atas Muhyiddin memadai untuk memberi notis kepada responden mengenai perkara didakwa. Responden tidak terkeliru dalam apa cara sekalipun hanya kerana kekurangan butiran. Oleh itu, tiada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk menetapkan cara atau memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan yang didakwa dilakukan. Ahli Parlimen Paguh juga masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pada Mac tahun lepas, di Mahkamah Session Muhyiddin mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan yang membabitkan RM232.5 juta yang dikaitkan dengan Jana Wibawa. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, lain lagi berkaitan dengan menantu Muhyiddin Yassin yang sedang menjadi buruan SPRM, buruan polis Interpol. Nah, saudara-saudara, kalau benar semua ini membuktikan bahwa Muhyiddin dan ditambahkan lagi dengan kes menantunya, adakah Muhyiddin bakal kehilangan semua jawatannya? Nah, itu semuanya menjadi persoalan. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.